Viral aksi emak-emak berjoget TikTok di tengah musibah banjir di Medan viral di media sosial dan warganet. Video itu diunggah di akun Instagram @medanheadlines.news. Tampak sejumlah emak-emak berbaris. Tampak banjir sudah sepinggang emak-emak itu. Tak lama kemudian, emak-emak tampak berjalan ke depan dengan saling memegang pundak-pundak satu sama lainnya. Dalam narasi video disebut banjir terjadi di Kampung Aur Medan. Banjir sudah sepinggang orang dewasa, emak-emak di Kampung Aur tampak menghilangkan kepenatan dengan berjoget TikTok, tulis dalam unggahan. Kebahagiaan memang harus diciptakan, tulisnya. Aksi emak-emak itu sontak mendapat beragam komentar dari para warganet. Seperti menyindir yang lagi duduk di atas, karena masalah banjir di Medan gak kunjung ada perubahan, tulis warganet. Daripada stres banjir mending dibawa happy, tulis warganet lainnya. Gimana gak banjir? Parbus, parit busuk, aja kotornya, tulis warganet. Omak siapalah tuh woy, tulis warganet.